across the globe. Beginning in New Zealand and traveling around the world before ending up in Hawaii. In 2019, 180 countries participated in World Cleanup Day. That is 22 countries more compared to the year before. Countries with the greatest participants were India, 1.6 million people, USA, 1.7 million people, Pakistan, 2.5 million people, Indonesia, 9.5 million people. 1,200 cities participated in Brazil. It even took place in the Arctic. A new record was set. Altogether, 21 million people cleaned the planet while braving the cold, heat, and thunderstorms. World Cleanup Day is much more than just a cleanup. It's a celebration of global collaboration of how we can achieve the impossible together. Building bridges between disparate communities and including all levels of society, from citizens to businesses and governments. 2021 was a record year for World Cleanup Day. People from 191 countries turned up to clean nature and communities. Millions of people from all walks of life said, enough of environmental doom. We collected cigarette butts, plastic litter, engaged in digital and physical cleanups, collected and counted, sorted, composted, and recycled waste. Change for the better happens through the people, and the people showed up. From the beaches of Brazil to the mountain ranges of Nepal, from the streets of Paris to the parks in Hong Kong, from the bottom of the sea in Mauritius to the streets in Georgia, we are committed to the waste-free future of our planet. Do not miss out on World Cleanup Day in 2022. Join us on the 17th of September. Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi, baik. Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin seperti yang teman-teman tahu juga ya, kemarin kita baru banget mengadakan acara di puncaknya WCD, ya tanggal 18, yaitu acara, kalau misalnya di Jakarta, itu di CFD Sudirman Jakarta, acara vlogging, dan mungkin di tempat-tempat di daerah-daerah masing-masing juga punya acaranya masing-masing ya. Ada ikutan nggak? Pengen dong raise hand dulu yang ikut-ikut acara puncak WCD, mungkin yang ikut vlogging kemarin di Jakarta, ada dong. Atau mungkin di Bali, atau mungkin di Medan, atau di kota-kota lain, setiap kota, setiap daerah punya kayaknya acaranya masing-masing ya. Jadi sebenarnya talk show hari ini itu masih merupakan bagian dari rangkaian acara World Cleanup Day Indonesia tahun 2022. Yang mana tema tahun ini itu adalah kami 13 juta untuk Indonesia bersih dan bebas sampah. Nah, untuk talk show hari ini itu temanya adalah topiknya adalah eco-friendly startup in digital lifestyle. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya itu startup yang ramah lingkungan di gaya hidup yang digital. Oke,
aduh ya ampun sampai lupa. Aku mau perkenalin diri dulu, nama aku Pita, aku dari tim tim sponsorship dari World Cleanup Day Indonesia, dan saat ini di talk show ini aku akan menjadi moderator dan juga jadi MC. Dan aku tidak sendiri, aku bersama rekanku yang sama-sama dari tim sponsorship, itu dari yaitu Kak Esra. Silakan Kak Esra, boleh perkenalan dirinya dong. Halo, selamat malam semuanya. Malam Kak Esra. Selamat malam Kak. Oke, nah setelah kemarin kita seru-seruan di acara vlogging dan pawai, hari ini dan bahkan di minggu ini kita akan mengadakan education program yang tentunya kita akan membahas tentang permasalahan lingkungan, khususnya sampah, bagaimana cara mengatasi sampah, bahkan hingga bisa memanfaatkan sampah. Dan malam ini, khusus malam ini, kita akan membahas terkait startup yang peduli dengan lingkungan, dengan konsep eco-friendly dan sustainable-nya. Jadi hari ini kita mendatangkan pemateri-pemateri kece dari Plana, dari Bullet, dari kartonbox.id, dan juga dari Carbon Addons. Carbon. Iya, dari Carbon Addons. Jadi untuk hari ini, untuk sekarang kita perkenalkan dulu ya. Untuk saya sendiri, nama saya Esra Hana, saya tim partnership dan sponsorship di WCDI. Oke, selanjutnya kita perkenalkan untuk pemateri kita. Yang pertama ada Kak Cindy Susanto dari Bullet. Silakan Kak Cindy. Halo, halo semua. Halo Kak. Saya Cindy dari Bullet. Kita memfokuskan diri untuk mengupcycle sumpit dan kayu bekas nih. Oke. Oke. Keren banget nih bisa memperdayakan sumpit ya Kak ya, untuk jadi punya nilainya. Oke, berikutnya ada dari kartonbox.id. Silakan untuk Kak Renaldo Widianto. Halo malam, saya Renaldo, perwakilan dari Kartonbox ID. Saya perusahaan kami bergerak di bidang eco-friendly packaging. Oke, terima kasih Kak Renaldo. Berikutnya ada dari Plana untuk Kak Juan Afriliano. Silahkan Kak Juan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat malam. Saya Juan dari Plana. Oke, dan yang nggak kalah kece ada dari Carbon Addons. Untuk Kak Katerina Liandi, silahkan Kak. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Aku Catherine dari Carbon Addons. Jadi Carbon Addons itu semacam climate tech startup yang memang fokusnya ke offset carbon footprint. Thank you. Kece-kece nih pembicaranya. Aduh, jadi nggak sabar ya, kita mau kenalan ininya dulu ya. Boleh kali ya, tentang usaha-usaha mereka lebih jauh nih. Siapa tahu ada yang tertarik atau mungkin mau join di salah satu startup ini kali ya. Yuk, boleh. Mungkin yang pertama kita persilahkan dari Bullet yang mungkin diwakilkan oleh Kak Cindy untuk bisa men-share tentang Bullet itu apa sih. Mungkin ada banyak yang kepo kali, apalagi kan tentang sampah sumpit ya. Itu kayak lucu, unik gitu kan, membahas bagaimana inovasi mengolah sampah-sampah sumpit. Ya, gitu. Boleh, Kak? Boleh. Boleh bantu slide-nya, Kak Pita? Brief aja. Sebentar ya, Kak. Dari aku malah jadi ada kendala. Sebentar ya, Kak. Oke. Kalau sampai nggak bisa, nggak apa-apa sih. Aku bisa share aja. Boleh, Kak, kalau misalnya... Boleh ya, boleh. Kalau misalnya nanti sampai bisa, boleh dibantu. Tapi kalau nggak, jadi aku cerita aja nih. Jadi sebenarnya Bullet itu
kita berdiri dari akhir tahun lalu. Kenapa sih kita memfokuskan diri ke sampah sumpit? Jadi kita khusus mengelola sumpit kayu dan bambu bekas. Jadi ceritanya sebenarnya saya dan founder-founder yang lain udah milah di rumah sebenarnya. Pada saat kita milah, ternyata sumpit bekas tuh nggak ada yang ngambil sama teman-teman waste management. Nah, karena nggak ada yang ngambil, kita... Sorry. Kita coba untuk cari cara nih, kira-kira sumpit bekas ini bisa diapain. Nah, setelah itu, jadi dari bullet itu, setelah kita berhasil ngumpulin sumpit bekas, sumpit tersebut kita akan melalui proses sterilisasi. Sterilisasinya sendiri kita cuci, kita panaskan di oven dengan 200 derajat, kemudian kita masukkan ke dalam ruangan UV light. Setelah itu, sumpit kayu ini kita press menjadi ukuran 16, kita olah lagi. Ini ada beberapa sih, kebetulan yang kita udah launch itu baru coaster, tatakan gelas. Nanti produk berikutnya harusnya akhir bulan ini atau awal bulan depan itu kita keluarin talenan. Gitu. Dan rencananya memang tiap bulan akan ada produk-produk baru sih gitu loh. Paling begitu sih dari kita. Yang kita mau sih sebenarnya gini, kenapa kita milih sumpit? Kita berharapnya kalau misalnya teman-teman bisa mulai memilah sesuatu yang begitu kecil, kita berharap barang-barang lain yang memang ada value-nya bisa dipilah juga gitu loh. Jadi kita pengen ngebentuk habit sih, ngebentuk habit recycle-nya, misahin sampah, karena itu kita masih kurang banget. Jadi berharap dari barang yang kecil ini, barang-barang yang besar akan otomatis dipilah gitu. Dan kita juga bekerja sama dengan teman-teman waste management yang lain untuk proses pengumpulan sumpitnya. Jadi pada saat item sumpit dikumpulin, nggak hanya sumpit doang gitu loh. Goal kita itu sih sebenarnya di luar daripada end produknya. Paling begitu sih. Ini Kak pas banget, ini videonya udah bisa dicoba ya Kak. Share. Boleh, boleh. Oke, iya, simple sih. Jadi boleh di stop di bagian terakhir, mungkin biar teman-teman bisa lihat ada draft prosesnya kan. Di stop yang bagian terakhir, ya. Nah, jadi dari pengumpulan, sterilisasi, desain and producing, baru item terakhir. Ini foto di slide juga coaster kita nih, produk pertama kita. Jadi kalau teman-teman ada yang mau, boleh dicek di website kita, bullet.id, atau kita juga udah ada di Tokopedia, silakan. Atau ada yang mau nyumbang sumpit, juga boleh dicek di website kita. Paling dari saya itu sih. Oke, gimana nih Kak Estra tadi kita dengar tentang bulan ini, menarik banget ya, inovasi yang nggak kepikiran sama kita ya, sumpit-sumpit ini, ya, padahal kan sehari-hari ya. Kita pakai ya. Lanjut aja nih ya Kak, boleh Kak Estra? Oke, yang berikutnya kita mau perkenal lebih dalam dulu nih dari kartonbox.id, karena kita kepo banget kartonbox.id ini apa, bergerak di bidang apa, mengelola sampah apa ya Kak ya. Oke, untuk Kak Renaldo, silakan Kak untuk cerita lebih dalam. Oke, sebentar saya share screen ya. Oke Kak. Boleh minta akses ya? Oh, oke, sebentar Kak.
Oke, jadi selamat malam Bapak Ibu sekalian para penonton talk show World Cleanup Day Indonesia 2022. Saya perkenalkan diri lagi, saya Rinaldo, merupakan perwakilan dari cartonbox.id. Kami merupakan perusahaan eco-friendly packaging yang berlokasi di Bekasi. Jadi menurut pandangan kami, ada beberapa cara nih untuk ngatasin masalah sampah. Salah satunya adalah mengatasi masalah sampah dari sisi waste atau hasilnya seperti yang masih dilakukan, pengumpulan pensortiran pada bank sampah, waste management, dan lain-lainnya. Tapi ada juga nggak kalah penting menurut kami, yaitu masalah sumber atau source-nya. Karena ketika sumbernya tidak berubah dan hasilnya jauh lebih besar dibandingkan hasil yang bisa diproses, maka waste tersebut akan terus menumpuk dan akan menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Maka dari itu, kami berusaha untuk mengambil bagian dalam hal tersebut untuk mengurangi masalah tersebut dengan memberikan pemahaman dan alternatif produk yang sampah atau waste-nya lebih ramah lingkungan dan lebih mudah diproses. Bapak Ibu sekalian bisa nebak gak ini di mana kira-kira? Jadi ini di Bandar Gobang ya. Bisa dilihat sendiri sampah yang paling dominan kelihatan itu sampah plastik. Kenapa sampah plastiknya banyak banget? Karena ini tidak didaur ulang dan tidak terurai. Di mana akan terus menumpuk dari ke hari dan akan semakin tinggi tentunya. Dan kebetulan lokasi kami juga dekat dengan Bantar Gebang dan kami sendiri pun pernah melihat secara langsung kondisinya tersebut. Di mana hal tersebut menjadi salah satu pemicu kami untuk terus mengembangkan produk kami agar dapat mengurangi penggunaan plastik sebagai packaging. Pasti Bapak Ibu sekalian nggak asing lah ya sama barang-barang ini, terutama yang suka belanja online. Jadi ini ada bubble mailer, ada bubble wrap, dan poly mailer. Barang-barang yang paling banyak digunakan dalam pengiriman barang untuk belanja online. Jadi seiring perkembangan e-commerce selama pandemi, jadi ada data nih pada tahun 2020 pada bulan April hingga Mei, pembelanjaan dalam bentuk paket itu meningkat 62%, di mana 96% diantaranya dibungkus dengan plastik. Dan hingga saat ini tingkat belanjanya pun terus meningkat. Dan berarti penggunaan plastiknya juga terus meningkat. Banyak orang yang tidak bisa melepas menggunakan bubble mailer dan lainnya karena tidak mengatakan tidak ada alternatif lainnya. Maka dari itu kami memproduksi eco padded mailer pertama di Indonesia. Berikut sedikit cuplikan tentang eco padded mailer kami. Jadi apa itu eco padded mailer? Eco padded mailer itu adalah packaging pengiriman berbentuk seperti amplop dengan bantalan pada bagian dalamnya yang berguna untuk melindungi produk yang dikirimkan dari benturan. Packaging ini juga memiliki ketahanan terhadap air sama seperti kardus. Harganya pun terjangkau dan juga sangat baik untuk lingkungan karena terbuat dari kertas kraft. Tinta yang digunakan pun untuk proses printing untuk desain juga berbahan dasar tinta air. Ini penampakan bagian dalamnya yang terbuat dari corrugated craft yang bisa melindungi produk dari kerusakan saat terlempar atau terkini barang lainnya. Dan yang paling penting adalah eco padded mailer ini karena terbuat dari kertas craft, maka produk kami ini dapat didaur ulang, dapat dikompos, dan dapat terurai sehingga sangat aman untuk alam. Selain eco padded mailer, kami juga memproduksi box-box kardus yang terbuat dari corrugated, seperti kardus-kardus pengiriman, box pizza, dan lainnya.
di mana Bapak Ibu sekalian misalnya ada kebutuhan juga bisa custom mulai dari bentuk, ukuran, dan desain. Jika kalau Bapak Ibu tanya atau dari WCD nanya nih, seberapa besar pengaruh produk terbaru kami? Sebenarnya kalau dibilang tanya pengaruh sih belum terlalu banyak karena produknya juga baru diluncurkan. Tetapi kami mendapatkan respons yang luar biasa baik ya dari orang-orang yang sudah kami approach dan sudah approach kami. Paling mudahnya jika ingin melihat pengaruh kami adalah dengan melihat paket yang Bapak Ibu dapatkan saat membelanja online. Kalau paketnya udah bukan dari plastik atau menggunakan bahan dari kami, berarti kami sudah mulai memberikan dampak sedikit demi sedikit. Maka dari itu kami juga membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian agar lebih banyak pelaku usaha dan brand-brand yang mengetahui produk packaging yang kami produksi. Dan kedepannya kami akan terus berusaha untuk membuat packaging yang beredar di pasaran menjadi lebih ramah lingkungan. Sekian itu aja dari saya. Terima kasih. Waduh, memang keren banget ini. Ya ampun, narasumber kita. Inovasinya ada aja ya, kepikiran packaging sekarang ya. Tadi tentang sampah sumpit, sekarang tentang bagaimana membuat packaging yang lebih ramah lingkungan. Kan kita tahu juga ya, masa digitalisasi dan seperti yang kita tahu, kita sering buka medsos atau mungkin beli-beli belanja online di marketplace-marketplace yang nggak bisa lepas ya namanya dengan paket-paket. Mungkin mulai dari sekarang, baik kita sebagai pembeli ataupun sebagai mungkin ada yang jadi penjual, mulai mencoba untuk beralih menggunakan bahan paket yang lebih ramah lingkungan ya. Oke, sekarang setelah kita lihat tentang sumpit, tentang packaging, sekarang lanjutnya apa ya? Boleh sekarang kita langsung ke Kak Juan dari Plana. Silahkan, Kak. Hai semuanya. Mungkin untuk memulai perbincangan pada malam hari ini, aku izin play sebuah video dari Plana. Mungkin kalau misalnya diperbolehkan, boleh dikasih izin share screen ya. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman, masih belum dapat nih izin share screen-nya. Sebentar ya, jangan kehilangan ketertarikannya. Seru banget pasti Kak, kita juga nggak sabar sih pengen tahu Plana tuh apa sih. Minta izin share screen-nya ya Kak? Ya boleh. Ya kita play video aja biar jadi ada pembeda. Oh ya, sudah Kak, seharusnya sudah bisa. Oke. Nah, mungkin kita bareng-bareng coba nonton video ini dulu ya sebentar. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi, tahukah kamu, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Dan sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik terbuang ke laut. Selain itu, tingginya kebutuhan kayu sebagai material menyebabkan tingkat deforestasi di Indonesia mencapai angka 4,8 juta hektar pada periode 2011 sampai 2019. Tidak hanya merusak alam, hal tersebut juga menyebabkan perubahan iklim. Oleh karena itu, Plana memberikan solusi inovatif dengan menciptakan Plana Wok, material baru pengganti kayu yang terbuat dari sampah plastik dan gabah padi. Selama 6 tahun, Plana telah mendaur ulang lebih dari 400 ton sampah plastik, menyelamatkan lebih dari 1.500 pohon, dan membantu lebih dari 100 orang petani di Indonesia. Please make your home more eco-friendly by using Plana Wood. Oke, itu sedikit dari video yang bisa aku tampilin. Mungkin untuk selanjutnya aku coba tampilin ini mengenai apa sih itu Plana. Jadi pertama-tama perkenalkan saya Juan sebagai perwakilan Plana di sini. Plana merupakan sebuah
social enterprise yang bergerak sebenarnya fokus di dunia recycling. Jadi dalam sebuah permasalahan sampah, pastinya kalian udah sering dengar yang namanya waste management, kalian udah sering dengar sama berbagai macam orang yang juga memilah sampah. Dan gunanya kita di sini apa sih? Karena kita memegang satu konsep ya teman-teman, bahwa yang dinamakan sampah itu adalah pada dasarnya adalah segala sesuatu yang udah kita nggak butuhin lagi gitu. Dan kadang-kadang yang menjadi lucu adalah apa yang menurut kita sampah belum tentu menurut orang lain sampah. Karena saya bahkan merasa uang Rp2.000 itu kadang-kadang juga jadi sampah. Let's say, seorang Elon Musk menemukan satu kali di Ciliwung, isinya 2.000 perak semua. Dia menghambat nih, menghambat sungai tersebut dan menyebabkan banjir. Mau nggak seorang kaya Elon Musk terjun, berenang ke kolam ke sungai Ciliwung itu untuk menghambat sampah itu? Saya rasa kayaknya enggak, dan itu pada akhirnya membuat sebuah konklusi bahwa sampah itu adalah hanya segala sesuatu yang nggak berguna buat pribadi kita. Dan di situ adalah solusi yang pengen kami ciptakan, di mana kita ingin melakukan daur ulang dengan sistem mass production, dengan manufacturing juga, biar kita bisa punya kualitas yang sangat baik, sehingga bisa digunakan kembali. Dan kita nggak mau ngelihat dulu deh masalah sampahnya atau seperti apa, tapi yang kita targetkan adalah untuk bisa mencoba membuat sampah-sampah ini naik demand-nya untuk menjadi sebuah produk baru. Nah, mungkin aku next. Nah, kenapa sih kita ngelakuin ini? Kenapa sih Pelana Wood melakukan ini? Mungkin yang tadi kalian udah dengar, nanti aku akan jelasin lebih dalam lagi. Tapi ada beberapa key factor-nya. Yang pertama adalah mengenai bahwa Indonesia itu menghasilkan sampah plastik yang cukup banyak. Setelah itu juga deforestasi terus terjadi. Dan yang menarik sebenarnya soal gabah padi. Gabah padi itu sebenarnya pada dasarnya adalah sampah dari sistem agrikultur atau sistem sampah dari pertanian kita. Kurang lebih setiap kilogram beras atau nasi yang kita konsumsi akan menciptakan sekitar 500 gram gabah padi dalam tas yang sampah. Yang merupakan sampah gitu. Dan di sisi lain juga kita selalu mau ngomongin mengenai permasalahan petani juga gitu. Nah, setelah ini semua kita jadiin background masalah kita, akhirnya kita sadar inilah yang kita coba tawarkan, inilah yang kita coba produksi, inilah yang coba kita perkenalkan juga ke teman-teman, bahwa kita menciptakan produk yang kalian bisa lihat sudah ter-apply juga, ini menjadi plafon ya. Produk ini setara dengan 2,4 kg sampah plastik dan 4,8 kg gabah padi per meter si Pelana Wood-nya ini gitu. Jadi setiap kali kita memproduksi barang ini, kita akan mendaur ulang kurang lebih 4,8 kg gabah padi dan 2,4 kg sampah plastik. Yang menarik teman-teman, menurut saya bahwa memang apa yang kita lakukan di sini menyatakan bahwa 90% material atau raw material yang kita gunakan merupakan proses daur ulang gitu loh, di mana kita tidak sama sekali mengambil material terbarukan. Kayak misalkan contohnya let's say kita mau ambil batu bara, kita kan harus benar-benar merusak buminya, kita harus ambil, kita harus produksi barang baru. Tapi di sini bisa dikatakan bahwa 90% material yang kita gunakan adalah sampah. Nah, kenapa sih kita memberikan solusi ini? Karena yang pertama, ada tiga key factor yang kita mau jawab, yaitu daur ulang sampah plastik, mengurangi deforestasi, dan juga mengatasi masalah pertanian. Nah, itu tiga key factor-nya. Dan kurang lebih mungkin sempat diminta juga untuk apa sih yang sudah kita capai. Yang kita capai, kita sudah merecycle ratusan ton, bahkan ribuan, hampir 1.000 ton juga sampah plastik, beratus-ratus ton dan ribuan ton, bahkan udah ribuan ton gabah padi, dan juga mengurangi deforestasi. Dan ini adalah beberapa perjalanan kita, bukan pencapaian lah, tapi beberapa perjalanan kita selama kurang lebih aktif melakukan kegiatan activation selama 1 tahun. Dan mungkin itu untuk mengawali cerita dari Pelana. Semoga nanti setelah ini bakal banyak pertanyaan yang menarik yang biar bisa kita diskusikan lebih lanjut. Thank you semuanya. Thank you Kak Juan. Terima kasih Kak Juan. Aduh, tadi udah sumpit. Packaging, material bangunan. Siapa sih yang mungkin lagi mencari-cari bahan bangunan ya? Mungkin yang baru nikah atau yang baru punya rumah baru nih, pengen bikin rumah, bisa mulai nabung-nabung aja, nanti bikin pakai materialnya, mulai bikin dari apa namanya, minta dari Pelana gitu ya. Oke,
bisa dilihat dari Instagramnya dan mungkin website-nya juga ada. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembicara kita yang keempat, yaitu Kak Catherine dari Carbon Add-on. Silahkan, Kak. Halo, Kak Catherine. Halo, kedengeran nggak suara? Ya. Ini masih mendengar atau enggak? Ini mendem atau enggak nih? Kayaknya saya ada kendala mic dari tadi. Halo, Kak Pita? Sekarang ya, sudah jelas, Kak. Sekarang jelas. Udah jelas, jelas Kak. Udah nggak mendem ya? Ya, enggak. Okay. Mohon maaf sebelumnya tadi ada... Saya bingung kenapa tadi mikrofonnya tidak terdeteksi. Mungkin di sini saya mau izin share screen juga ya. Tapi karena saya kalau punya video 3 menit takutnya malah ngebosenin. Jadi saya akan coba cepat saja. Sebentar, apakah bisa share screen? Oke, ya bisa. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga Bapak Ibu dan juga rekan-rekan muda dari penggiat lingkungan hidup ya. Di sini saya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman yang seinovasi, apalagi tadi saya mendengar dari salah satu startup yang nampaknya sudah mulai ngasih spoiler buat ternyata apa yang disampaikan itu sebenarnya sejalan juga sama visi kami itu dari Carton Box ya, terkait mengenai bisnis transaksi online yang ternyata itu berdampak banget terhadap emisi karbon gitu ya. Nah, di sini saya mewakili Carbon Add-on, saya dari Katrina Liandi, saya di sini sebagai partnership, saya mewakili Carbon Add-on, mungkin saya sedikit menjelaskan sebenarnya Carbon Add-on itu apa, dan tagline kami atau slogan kami adalah One Tap to Neutralize. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih maksudnya dari One Tap to Neutralize? Mungkin saya akan sedikit cerita. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa ternyata perubahan iklim merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat seringkali kita bicarakan, walaupun mungkin sebagian ada yang denial atau mungkin ada yang belum familiar, tapi sebenarnya kita nggak bisa menutup mata bahwa perubahan iklim itu memang nyata adanya. Bahkan salah satu artikel itu muncul, ada jam yang mengukur waktu mundur bumi yang katanya sih sekitar 7 tahun, maksud saya 7 tahun yang tersisa gitu. Sebelum akhirnya kita menyadari bahwa kita telat gitu ya untuk melakukan sesuatu untuk perubahan iklim untuk bumi kita. Dan ya mungkin saya nggak akan panjang lebar menceritakan perubahan iklim itu sendiri. Namun sebenarnya dari sekian banyak emisi karbon yang dihasilkan, sebenarnya apa nih salah satu contoh kegiatan sehari-hari yang ternyata menghasilkan emisi karbon tapi tanpa kita sadarin. Yang sebenarnya itu menjadi background dari service yang kami tawarkan melalui Carbon Add-ons. Jadi mungkin teman-teman sudah tersampaikan dari teman kita dari Ronaldo di Carton Box mengenai online shopping. Jadi mungkin teman-teman sudah aware bahwa online shopping sudah jadi lifestyle sekarang ini. Dan dengan adanya pandemi kemarin juga orang jadi semakin terbiasa gitu ya dengan bertransaksi atau belanja melalui online ya. Baik itu melalui retailer atau melalui UMKM yang memang mereka punya kayak semacam katalog gitu ya di website. Jadi kita sudah termanjakan gitu. Tapi ternyata kalau teman-teman pernah tahu National Shopping Day biasanya yang suka diskon ya tanggal 11 bulan 11 atau tanggal 12 di bulan 12 itu ternyata secara tidak sadar ternyata ada fakta yang cukup mencengangkan bahwa ternyata terdapat sekitar emisi 3 juta ton CO2 gitu ya. Emission equivalent itu yang setara dengan emisi yang dikeluarkan tahunan oleh si negara Madagaskar. Jadi bayangkan dalam satu hari di hari belanja transaksi daring gitu ya, transaksi online itu ternyata bisa setara gitu ya dengan emisi yang dihasilkan oleh Madagaskar dalam satu tahun gitu. Jadi ternyata impulsif kita dalam berbelanja transaksi online ini ternyata bisa juga nih menghasilkan emisi karbon. Sehingga itulah akhirnya jadi mempercepat si climate change itu sendiri. Dan mungkin teman-teman di sini kami juga mau kasih tahu kenapa hal itu bisa terjadi ya. Kenapa dari kita bertransaksi belanja online itu bisa memicu perubahan iklim. Kalau misalnya teman-teman aware, kita bisa kalau kita order, kita melalui platform gitu ya, platform semacam retailer gitu, kita coba belanja. Dan akhirnya dari UMKM atau dari tokonya ngeproses,
mereka harus ke packaging kan, harus nge-package, harus mengemas. Mungkin tadi seperti yang teman-teman karton box gitu ya sampaikan, mungkin ada beberapa kayak bubble wrap dan sebagainya itu menjadi sampah. Nah, itu ternyata harus dikalkulasiin bahwa ternyata sebenarnya dengan adanya sampah dari kemasan paket itu sendiri menghasilkan CO2. Yang ternyata juga dikalkulasi lagi, karena kan kita kalau belanja transaksi online itu kan misalnya kita beli toko, kita beli buah-buahan gitu ya dari toko yang letaknya di Surabaya dan kita posisinya di Jakarta, otomatis kita harus belanja kan dari Surabaya ke Jakarta. Sehingga akhirnya tidak hanya sampah kemasan paket saja yang melekat gitu ya pada paket yang kita pesan dari Surabaya, tapi jarak shipping atau distribusinya ya, jarak delivery-nya dari toko di Surabaya ke Jakarta itu juga menghasilkan emisi karbon. Apalagi kalau emisi karbon yang dilakukan itu menggunakan sarana pesawat terbang, tentu akan sangat tinggi. Apalagi dikalkulasin lagi, nyampe di kurir, terus kurir harus pakai motor, berarti otomatis ada lagi nih emisi karbon yang terkeluarkan dari serangkaian aktivitas kita membeli, dari kita klik order, purchase gitu ya, di platform online, sampai akhirnya barang itu sampai depan pintu rumah kita, itu ternyata menghasilkan banyak emisi karbon. Sehingga itulah yang membuat kami ternyata menjadi berpikir, bisa nggak ya kita-kita ini orang-orang biasa yang memang tidak punya, yang tidak terpikirkan gitu ya, yang tidak punya power lebih juga gitu ya, misalkan dalam hal memberikan kebijakan dan sebagainya, itu kan bukan ranah kita. Apakah kita bisa berkontribusi dalam hal pengurangan emisi gas karbon? Nah, tentunya itu ada, yaitu dalam melalui carbon offset scheme. Jadi kalau carbon offset itu semacam kayak kita menebus dosa, bagaimana kita, ya seperti kita ketahui ya, kita sudah belanja online, terus mengeluarkan emisi, dan ternyata mau nggak mau kan kita harus menebus dosa kita ya. Nah, caranya adalah kita melakukan carbon offset. Jadi, setara emisi karbon yang dihasilkan itu setara dengan kita menanam pohon yang pohon itu, atau misalkan tidak hanya pohon sih, sebenarnya bisa juga melalui proyek-proyek perubahan iklim lainnya ya, yang ramah akan perubahan iklim, tidak hanya seperti penanaman pohon ataupun penanaman mangrove, ataupun mungkin dari segi sustainable waste management juga itu juga mempengaruhi dan lain sebagainya, ataupun renewable energy. Jadi kalau misalkan kita punya awareness ketika kita berbelanja dan kita mengkalkulasikan emisi karbon yang dihasilkan dari transaksi online kita sekian berapa CO ton gitu ya, dan kita kalkulasikan pakai carbon calculator, ternyata itu setara dengan menanam 40 pohon misalkan. Nah, itu yang harus kita tebus nih dosanya agar kita jadi nol emisinya, dengan cara kita harus menanam 40 pohon tadi berdasarkan kalkulasi emisi yang dikeluarkan dari transaksi belanja online yang kita lakukan. Sehingga itulah akhirnya Carbon Add-ons muncul, di mana sebenarnya kami di sini berusaha memberikan alternatif bahwa teman-teman bisa offset nih dari jejak karbon atau carbon footprint dari kegiatan sehari-hari yang seperti tadi kami sampaikan melalui online shopping. Kalau tadi mungkin Karton Box bersinergi dengan cara adanya kemasan karton yang ramah lingkungan, maka di sini kami bersinergi dengan cara mungkin teman-teman bisa melalui carbon add-ons bisa mengoffset carbon emisi yang teman-teman lakukan atau teman-teman keluarkan dari transaksi online. Karena di sini kami ada beberapa service, dari yang tadinya ada carbon add-ons plug-in, ada juga kalkulator, dan kita juga menawarkan jasa service terkait kalkulasi emisi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sebuah event yang event itu pasti mengeluarkan emisi karbon, kita bisa bantu untuk mengkalkulasi emisi karbon yang dihasilkan dan kita bantu offset. Dan sebenarnya teman-teman, kita di sini lebih ke collecting funds. Jadi misalkan teman-teman sudah melakukan pembelanjaan online dan pada saat teman-teman sedang berbelanja online melalui transaksi di apps-nya di retailer, terus teman-teman klik sebuah plug-in yang ternyata di situ plug-innya ada plug-in carbon add-ons, jadi teman-teman bersedia pengen mengoffset emisi karbon yang dilakukan gitu ya. Terus teman-teman setelah mengklik, teman-teman melihat, oh sekian berapa CO2 nih yang ternyata setara dengan sekian berapa pohon. Dan teman-teman bersedia nih mau menyumbangkan dananya untuk menebus dosa tadi dengan tadi klik plug-in kami, dan di situ teman-teman menitipkan dana teman-teman ke kami,
Dan nantinya teman-teman bisa pilih proyek apa nih yang teman-teman pengen tebus. Apakah mau penanaman mangrove, penanaman pohon, dan lain sebagainya yang tersedia melalui partner-partner kami. Nah, kalau misalnya teman-teman terpilih, oh, saya pengen mau coba nih menebus dosa dengan sekian, menanam sekian berapa puluh, ataupun sekian berapa belas ya, pohon mangrove gitu ya, dengan setara emisi karbon yang dilakukan, yang dikeluarkan melalui hitungan kakotor kami, di plugin kami, teman-teman klik, berarti nanti dana yang teman-teman pengen tebus dosanya, yaitu untuk menanam sekian belasan mangrove itu dititipkan ke kami dan kami akan berikan ke partner implementasi kami yang melakukan penanaman mangrove. Nah, itu yang kami lakukan sebenarnya teman-teman. Jadi kami sebenarnya collecting funds yang dimana teman-teman dananya dititipkan ke kami dan kami akan berikan itu kepada para partner kami yang teman-teman sudah pilih proyeknya apa dari awal. Mau menanam mangrove atau menanam yang lain ataupun renewable energy dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tapi nanti ada videonya, nanti saya bisa putar kalau teman-teman mungkin dirasa ada yang kurang jelas, atau ada yang mau tanyakan, nanti kita bisa discuss lebih lanjut. Tapi pada dasarnya ini ada sebuah plug-in, kenapa disebut add-ons, karena layaknya seperti add-ons gitu ya, sebuah plug-in, jadi dengan 3 klik aja, teman-teman bisa melakukan offset karbon dari apa yang teman-teman keluarkan dari transaksi belanja online teman-teman. Nah, ini salah satu partner implementasi kami, yaitu Yayasan Bedega. Jadi, Yayasan Bedega itu base-nya ada di Tanjung Benoa, di Bali. Kami sudah berpartner dengan mereka. Jadi, misalkan teman-teman tertarik, misalkan melalui UMKM atau retailer yang teman-teman kebetulan belanja, dan di situ ada plugin kami, teman-teman bisa klik, dan misalkan teman-teman tertarik gitu ya, mau menanam mangrove untuk menebus dosa tadi. Nah, salah satu partner kami itu Bedega yang akan menanamkan pohon mangrove sesuai dengan amanah teman-teman tadi ya, melalui teman-teman tadi klik di plugin kami. Nah, ini salah satu impact yang sudah kami lakukan. Jadi sejauh ini kami juga beberapa klien yang kami tanganin juga dalam hal penghitungan emisi karbon dari sebuah event, dan mungkin juga teman-teman pernah lihat kalau teman-teman follow Instagramnya World Clean Up Day. Jadi kami sekarang saat ini sedang berkolaborasi dengan World Clean Up Day terkait mengenai program kami itu Carbon Academy. Jadi di sini kami nggak cuma hanya memberikan service bagaimana kita bisa mengoffset karbon emisi teman-teman, tapi juga misalkan teman-teman tertarik untuk belajar lebih jauh terkait mengenai perubahan iklim, dan kebetulan temanya Carbon Academy yang saat ini akan kami buka saat lagi di tanggal 23 pembukaannya itu berkaitan dengan mengenai green economy. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman juga boleh ikut join di pembukaan di tanggal 23 nanti. Kebetulan pendaftaran untuk Carbon Academy sudah tutup di tanggal 16 September kemarin, dan saat ini kami sedang memproses untuk pemilihan seleksi dari para peserta yang sudah mendaftarkan di Carbon Academy. Mungkin itu dari saya, dan di sini tidak hanya ingin memperkenalkan, saya pengen teman-teman, kalau teman-teman tertarik, saya juga pengen mengundang teman-teman untuk bisa berkolaborasi. Jika teman-teman memiliki UMKM dan teman-teman tertarik untuk shifting ke sustainable business, why not untuk bisa bekerja sama dengan kami, berkolaborasi sama kami. Kami tentunya sangat happy sekali bisa membantu bisnisnya UMKM teman-teman untuk jadi lebih ramah lingkungan. Atau saya teman-teman misalkan nggak punya UMKM, tapi teman-teman pengen banget offset dari karbon emisi yang teman-teman lakukan, baik itu daily activity, ataupun misalkan teman-teman punya event, misalnya di kampusnya ada kegiatan event kompetisi gitu ya, ataupun webinar dan lain sebagainya, dan pengen juga menebus dosanya, itu juga bisa kontak kami, dan kami bisa bantu teman-teman untuk mengoffset karbon emisi dari daily activity teman-teman, ataupun dari kegiatan yang teman-teman rancang di institusi teman-teman, ataupun di organisasi teman-teman. Mungkin itu dari kami, terima kasih semuanya, dan kita bisa lanjut discuss. Balik lagi ke Kak moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Catherine dari Carbon Add-ons. Sebenarnya kalau misalnya di ini ya, ini bisa berhubungan gitu, kalau misalnya misalnya dari Bullet atau mungkin dari Plana, dari Carton Box, mungkin bisa berkolaborasi juga untuk menambah, untuk add-ons, Carbon Add-ons ini, jadi saling berkaitan dan emang langsung ada mungkin dari penjualan, mungkin bisa langsung memberikan dampak juga, misalnya untuk menambah mangrove-mangrove gitu ya, dari
carbon add-ons itu sendiri. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya lebih lanjut tentang carbon add-ons, atau mungkin mau tanya langsung ke Bullet, atau mau tanya ke Plana, atau ke Carton Box ID, boleh langsung tanya aja di kolom chat, atau enggak, langsung buka-buka aja nih, kepo-kepoin Instagramnya, mereka punya masing-masing, dan itu keren-keren semua. Gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut nih ke diskusi kita yang akan kita masuki, sebenarnya untuk diskusi ini aku pengen banget sih ngarepin dari teman-teman yang ada di sini, peserta yang ada di Zoom ini, untuk bisa bertanya. Oke, di sini sebenarnya udah banyak sih yang bertanya ya. Aku senang banget ngeliatin teman-teman ini pada semangat semua ya. Ya bener gak sih Kak Esra? Kayaknya chatnya gak sepi ya, selalu bertanya-tanya. Banyak banget. Ada yang, wow bagus banget inovasinya Kak. Oke. Oke, kita langsung. Ini kebetulan juga ada pertanyaan yang menarik nih. Sebentar. Aku mau kasih pertanyaan biar bisa dijawab sama keempat pembicara kita yang kece ini. Mungkin kalau bisa disangkut pautkan ya dengan dunia digital, mungkin ini sekalian juga ada yang bertanya juga nih kebetulan. Sebenarnya apa sih? Kan mungkin kita tahu ya digital itu menawarkan berbagai macam kemudahan ya, seperti tadi kita berbelanja sekarang udah gampang banget nih, tinggal buka Shopee atau buka Tokopedia dan mungkin buka-buka toko-toko yang lain yang ada di dengan genggaman HP kita aja nih, kita udah bisa beli berbagai macam hal. Sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman startup sendiri nih, apa tanggapan kalian mungkin terhadap era digitalisasi ini? Kan karena kemudahan itu mungkin orang-orang jadi apa ya sebutannya, mager gitu ya, malas banget nih buat jalan kaki, buat keluar rumah, buat ya pergilah keluar rumah itu kayaknya sekarang orang-orang makin mager nih. Kira-kira apa ya tanggapan dari teman-teman dari startup ini yang khususnya startup ini kan memang concern ke lingkungan gitu. Jadi apa kira-kira tanggapannya? Boleh dari Kak Cindy dulu kali ya, dari Bullet. Boleh. Jadi sebenarnya kalau dari kita, tujuan utama kita tuh sebenarnya pengen nge-build selain habit untuk recycle, yang kita mau build sebenarnya habit untuk plan our consumption. Jadi sebenarnya produk utama kita tuh nantinya akan jadi talenan. Itu. Nah, talenannya sendiri nanti kita akan jual dengan metode berlangganan. Jadi sebenarnya kan talenan itu nggak boleh dipakai selamanya. Jadi talenan itu sebenarnya disarankan diganti setiap 9 atau 12 bulan. Jadi kita akan menjual talenan kita dengan metode berlangganan, di mana setiap 9 bulan customer akan mendapatkan talenan yang baru, dan kita akan mengambil kembali talenan yang lama untuk dijadikan item yang lain. Nah, sebenarnya impact yang kita pengen adalah pada saat kita udah merencanakan pembelanjaan kita, dari sisi penjual juga bisa meminimalis karbon yang kita hasilkan. Jadi misalnya paling gampang, kalau misalnya kita beli barang itu selalu instan, berarti kan yang mengirimkan hanya mengerjakan ke satu tujuan. Padahal kalau misalnya pembelanjaannya itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, dari segi pengiriman pun bisa lebih efisien. Jadi karbon yang kita hasilkan juga jadi lebih dikit. Nah, jadi sebenarnya untuk kedepannya sih kita memang goalnya itu, di mana sehari-hari kita tuh sebenarnya udah pengennya instan, kita malah mau mencoba ngajak teman-teman semua nih untuk mulai merencanakan nih cara kita spending, cara kita belanja, supaya dari segi logistiknya juga akan ada pengurangan. Nah, di luar itu, seperti yang tadi kita bilang, kalau dari Bullet, untuk item lamanya kita akan ambil balik dan kita akan repurpose lagi. Kita akan cari cara supaya barang itu nggak berakhir di TPA. Gitu. Paling dari Bullet gitu sih. Wow, kepikiran ya bikin langganan, metode langganan, terus habis itu produk yang dipunya sama pelanggan mungkin diambil lagi dari sama Bullet, terus habis itu diolah lagi gitu ya Kak?
jadi nggak langsung berakhir di TPA gitu. Betul. Oke, bagus banget nih. Sekarang kita lanjut aja deh ke mana dulu ya. Boleh dari... Oke, kita lanjut dulu ya ke... Kemana ya? Ke Plana dulu deh dari Kak Juan. Gimana Kak Juan tanggapannya? Sorry Kak, tadi aku agak udah lupa pertanyaannya yang mana ya. Aku udah bacain chat terus juga soalnya. Seru banget ya Kak chat-chatnya ya. Pada semangat gitu tanya-tanyanya. Jadi lebih ke arah ini sih Kak. Sebenarnya kalau misalnya... Ya. Atau mungkin tantangan ya, tantangan dari dunia digitalisasi ini yang membuat mungkin orang-orang semakin mager gitu untuk namanya, apalagi kepikiran gitu untuk memikirkan, aduh sampah ini akan kebuang gimana ya nanti, aduh gimana ya nanti TPA-nya akan penuh, kayaknya nggak akan akan susah gitu membuat orang-orang memikirkan hal seperti itu, karena mungkin karena kemudahan itu dari digitalisasi. Kira-kira dari tanggapan kakak sebagai Plana, dari Plana gitu Kak. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya aku percaya hal yang simple ya, jadi kita nggak perlu mikirin hal yang sulit gitu ya. Kalau buat aku balik lagi, kita kan ya, ada di sistem ekonomi ya, selalu it's all about supply and demand dan hal-hal semacam itulah gitu. Jadi buat aku masalah sampah ini misalkan ya, kita tapi aku lihat juga teman-teman di sini masalah yang dicoba dijawab berbeda-beda gitu, tapi dari sudut pandang Plana yang kita mau lihat adalah apa sih yang mau kita cari solusinya? Oke, kalau dari Plana adalah mau mengurangi sampah dan juga mau mengurangi deforestasi gitu. Nah, buat kita pada akhirnya juga apa yang kita mau lakukan ini pasti berujungnya gimana caranya membuat sebuah produk ya yang memang kualitasnya baik, demand-nya tinggi, harganya juga oke, tapi kita menggunakan produk recycle gitu loh, Kak. Jadi sebenarnya ya, buat aku nggak masalah tentang mager, nggak masalah tentang apa yang kita mau cari, tapi memang kita harus berlandasan, kan kita semua bekerja gitu ya di zaman sekarang juga gitu, tapi melandaskan apa yang kita lakukan itu dengan sustainable value juga yang ada kita di pikiran kita gitu. Jadi menurut aku sustainable business atau hal-hal yang berbau sustainable business itu ada memang, kayak mungkin carbon add-ons, dia benar-benar fokus di sustainable business karena dia ngomongin carbon offset gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, kita sendiri, Plana, nggak memposisikan diri sebagai bahwa bisnis kita ini adalah sustainable business gitu. Tapi sebenarnya bisnis kita ini adalah building material, Kak, di mana kita emang menawarkan substitusi untuk penggunaan kayu di dunia pembangunan gitu. Dan yang kita coba tawarkan adalah solusinya dengan menggunakan gabah padi, karena kayu susah untuk di tumbuhkan dan butuh waktu yang lama, terutama kayu-kayu yang kuat anti lapuk, anti rayap, dan tahan bertahun-tahun gitu ya. Jadi buat saya nggak perlu mikirin hal-hal yang terlalu rumit, tapi memang coba aja taruh sustainable value itu di dalam kegiatan kita masing-masing gitu, kayak kegiatan kita berbisnis gitu. Buat aku sih sebenarnya sesimpel itu, mungkin dengan salah satu contohnya buat teman-teman sekarang ngomongin online shop, okay, let's start. Misalnya kalau tadi Carbon Box mengaku bahwa dia adalah sesuatu yang ramah lingkungan, dia yang memang compostable dan accountability-nya baik, kenapa nggak teman-teman mulai membuka online shop dengan menggunakan si Carbon Box gitu misalkan. Dan itu kalau misalkan juga buat saya bukan sesuatu yang rumit, jadi sesuatu yang simple aja sih gitu. Dan sama halnya seperti yang Plana lakukan, memang kita berfokus untuk menciptakan produk hasil dari daur ulang yang berkualitas gitu. Dan mungkin aku tambahin buat Plana gitu ya, yang kita paling pengen share di sini bukan tentang produk kita sebenarnya. Mungkin tadi beberapa tuh banyak yang ngechat aku juga gitu, kayak okay, sampah ini bisa diolah nggak? Sampah itu bisa diolah nggak? Nanya ke aku kayak gitu. Tapi poinnya buat kita bukan mengolah sebanyak-banyaknya sampah gitu, karena at the end of the day ketika sampah ini sudah diolah, sudah menjadi sebuah produk yang bisa digunakan, tapi demand yang nggak ada, Kak, ya sama aja akan tetap jadi sampah gitu. Jadi kita sendiri ketika kita misalkan let's say mau melakukan sesuatu, ya kita harus mencoba purchase kita itu ke barang-barang yang sustainable juga gitu. Jadi itu bukan tentang bisa nggak, tapi memang kita mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita atau enggak gitu. Jadi buat kita, Plana mau memberikan inovasi apa
apapun, sebaik apapun, tapi kalau produknya aja market nggak mau beli, market nggak mau ambil, ya sama aja bohong sih kalau buat aku gitu. Jadi kurang lebih dari aku share-nya kayak gitu. Sama mungkin aku ngejawabin, kesian Kak Siva ya nanya. Kalau boleh tahu sejauh ini bantuan seperti apa saja yang sudah dilakukan bagi para petani ya. Kebetulan memang kalau untuk petani itu, gabah padi itu sebenarnya belum ada harganya Kak sekarang gitu loh. Jadi mereka banyak banget petani yang kayak nggak tahu mau diapain gabah padinya dan harganya memang rendah. Jadi dengan kita membeli material sampahnya mereka, kita coba purchase gabah padinya mereka, dan kedepannya ekosistem balik lagi mengenai demand yang makin naik, berarti kan harganya gabah padi akan jadi semakin baik, dan itu akan memberikan, pastinya memberikan bantuan juga buat para petaninya. Gitu sih dari aku. Oke, menarik banget nih Kak, udah memikirkan harus ada demand-nya juga ya Kak ya, biar laku di pasar, karena takutnya jadi sampah juga kalau nggak ada permintaan dari pasarnya ya. Oke, berikutnya aku mau dengar juga dong dari Kak Rei terkait pertanyaannya tadi, Kak. Oke. Okay. Ya, kalau menurut kamu, saya sendiri sih keyakinan serba instan tuh ada baik buruknya sih. Banyak hal yang akhirnya bisa dibuat lebih efisien karena ingin cepat, tapi juga yang dikorbankan karena keinstanan tersebut. Tapi kalau keinstanan tersebut dibarengi dengan pikiran dengan nilai-nilai sustainability, itu jadi alasan Karton Box ID mengadakan Eco Padded Mailer. Eco Padded Mailer adalah salah satu jawaban keresahan kami melihat e-commerce yang tumbuh pesat, pengirimannya semakin instan, namun packaging plastik untuk pengiriman semakin banyak digunakan, dan sampainya tidak dapat terolah dengan baik. Kalau dari saya sih itu aja. Oke, terima kasih untuk Kak Rei dan kakak yang udah menjawab juga. Oh, kita udah ada lagi nih Fit. Tadi maaf ya, internetnya memang agak-agak ya. Jadi kalau misalnya disimpulin sekilas nih ya, kalau tentang dari bulat itu tadi pakai metode langganan, terus itu bahan yang udah diterima oleh konsumen bisa di karena ada metode langganan, jadi mereka bisa ngambil barangnya konsumen, terus habis itu bisa diolah lagi. Lalu kalau dari Plana, kalau aku sekilas melihat berarti inovasi ya. Sebenarnya Plana itu menginovasi apa yang sebenarnya sudah ada itu menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan gitu. Sama kalau itu kan berarti kan lebih bagaimana cara mengiklankan produksi Plana ini kepada masyarakat secara umum biar orang-orang semakin tahu dan tertarik untuk beralih gitu menggunakan bahan yang lebih sustain ya. Nah kalau misalnya dari Karton Box itu tentang digitalisasi ini justru menjadi peluang karena dengan digitalisasi orang jadi sering paket-paketin barang, jadinya ya Karton Box muncul lah gitu. Bagaimana cara membuat packaging yang lebih ramah lingkungan? Mungkin seperti itu kali ya. Nah, kalau misalnya dari Carbon Add-on sendiri bagaimana, Kak? Suaranya agak kedengaran, Kak. Halo, Kak Katrina. Bagaimana, Kak? Halo, kedengeran nggak sekarang? Halo, ya, halo. Kedengeran sekarang, Kak. Oke, mungkin saya harus ganti device nih habis ini. Kalau tadi menanggapi dari, ini kedengeran jelas atau kedengeran mendem ya? Kalau di aku sih lumayan jelas ya, Kak. Cuman kadang pas baca di kolom chat, ternyata banyak juga yang bilang suaranya terlalu kecil gitu, Kak. Mungkin kalau Kakak lagi bicara, bisa didekatin mikrofonnya, Kak. Oh iya, oke. Aku akan coba mendekatkan mikrofon. Jadi terkait tadi pertanyaan yang soal digitalisasi yang katanya membuat orang jadi lebih malas dan ingin instan, justru Carbon Add-ons itu hadir untuk bisa menangani hal itu. Karena tantangannya kalau dari kami itu bukan lebih dari segi malas atau instan tadi ya, tapi bagaimana kita mengedukasi orang untuk jadi aware bahwa ternyata dari kegiatan simple seperti belanja online ternyata ada dampak yang dikeluarkan, yaitu si emisi karbon. Nah, kalau terkait digitalisasinya yang bikin orang males, justru dari Carbon Add-ons kita pengen encourage
para konsumen gitu ya, untuk bijak juga selain memilih bahan-bahan ataupun material yang akan dibeli gitu ya, tapi juga mereka punya kesadaran untuk mengoffset karbon emisi yang dikeluarkan dari transaksi pembelanjaan online mereka. Dan tadi yang saya aku bilang, itu dengan cukup tiga klik doang, itu membuat mereka, oh ternyata cuma offset dengan tiga klik itu mudah. Nah, tapi tantangannya bukan di tiga klik itu, karena tadi kita hadir untuk bisa bikin orang jadi cepat instan gitu ya, untuk offset dari apa yang mereka belanjakan, karbon emisinya. Tapi bagaimana mengedukasi si para calon konsumen itu, atau konsumen yang sudah check out, tapi apakah dia mau klik plug-in kita atau enggak. Nah, itu sebenarnya. Okay. Tadi saya baca dari Henry, kata suara masih kecil ya. Mudah-mudahan suara saya enggak kecil. Tadi saya dapat pertanyaan dari Shanas, kalau enggak salah ya, kayak plug-in yang dimaksud itu seperti apps extension atau enggak. Nah, kalau teman-teman aware, contohnya misalkan teman-teman belanja di sebuah, aku enggak mau sebut merek ya, pokoknya toko pip gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah pilih sebuah UMKM gitu ya, atau tokonya gitu ya, terus teman-teman udah klik, terus udah mengisi gitu ya shopping cart-nya teman-teman, terus teman-teman mau purchase gitu ya. Nah, sebelum teman-teman purchase atau beli, itu biasanya kan teman-teman suka ditanyain gitu ya, ada plug-in yang nanya, mau nggak ditambah biaya asuransi? Biaya asuransi keamanan barang itu sampai dari toko. Aduh, suaranya kecil ya. Mohon maaf. Kayaknya saya akan ganti device dalam waktu dekat. Tapi ini masih kedengeran nggak ya, Kak Esra? Kalau di aku jelas, Kak. Aku nggak tahu kenapa. Makanya kalau ada yang ngeluh, kenapa ya? Abis ini aku akan ganti device. Jadi aku mohon izin. Mohon maaf ya, tadi yang chat aku. Tadi ada yang chat Japri sih, suaranya kecil banget. Oke, aku akan mencoba. Jadi tadi teman-teman yang aku bilang tadi, kalau teman-teman pernah melihat ada plug-in, kalau klik nih buat nambah sedikit rupiah, kayak 1.000 atau 2.000 gitu ya, untuk biaya asuransi, biar barangnya kalau nyampe di tempat itu aman ya, dalam arti kalau ada kerusakan akan diganti rugi. Nah, plug-in seperti biaya asuransi tambahan itu yang dimaksud plug-in, yang di mana itu yang hadir, di mana si Carbon Ethos juga ada tuh, nggak cuma hanya plug-in si asuransi untuk biaya si ganti rugi barang kalau nanti ada rusak ya nyampe tempat tujuan, tapi juga ada plug-in yang kalau diklik ini teman-teman bisa kayak, oh aku mau klik nih buat menyumbangkan sekian dana gitu ya, untuk menebus dosa gitu. Nanti diklik nanti akan ada kalkulasinya berapa emisinya, terus nanti akan ditanyakan mau menyumbangkan ke proyek-proyek mana. Nah, nanti di situ akan terkalkulasi juga ada berapa rupiah. Nah, tentunya di sini ini sistemnya voluntary teman-teman, jadi nggak harus teman-teman harus menebus dosa sekian berapa belasan ataupun puluhan si pohon atau apapun itu ya, misalnya mangrove gitu ya, nggak sepenuhnya juga. Kalau saya teman-teman cuma sukarela gitu ya, hanya untuk ingin udah deh aku mampunya cuma setengahnya gitu ya, mengoffsetnya karena aku ya misalkan itu 10.000 gitu ya, dan aku butuhnya aku cuma bisa 5.000. It's okay, nggak apa-apa teman-teman, karena itu baik lagi-lagi itu kesadaran teman-teman sih. Jadi tantangannya lebih ke situ, apakah mau untuk mengoffset carbon emission teman-teman atau tidak. Seperti itu dari aku. Okay, lanjut ke pertanyaan di atas, Kak. Bentar ya, Shanas, aku bingung pertanyaannya dirimu. Kalau nggak salah list retailer ya? Kalau tidak salah. Saya coba scroll ke atas. Ya, bukan ya. Aku kehilangan. Kalau tentang retailer lagi. Mungkin? Iya. Iya, list retailer kalau... ya, kalau nggak salah ya. Ya, kalau iya, pertanyaannya, ya. Jadi sebenarnya karena ini baru banget di dari service kami, jadi kami sekarang sudah menjalin kerjasama dengan, kebetulan kita kerjasamanya dengan Wasteback, itu kurir. Tapi saat ini kami sudah ada perjanjian kerjasama sudah ditandatangani, dan sekarang kita sedang pengembangan dengan si Wasteback. And then kita juga ada Nikoa. Nikoa itu kayak UMKM coklat, dia tuh web-based gitu sih. Dan kita plug-in-nya nempel di teman-teman UMKM Nikoa. Selanjutnya kita udah approach beberapa, dan ntar lagi juga akan mau ada kerjasama dengan beberapa retailer, tapi yang sudah established di dua itu. Mungkin itu dulu kalau tidak ada pertanyaan ya. Boleh kalau misalnya ya? Mungkin bisa langsung
boleh langsung di ini aja kali ya Kak, di chat aja kali ya biar dia juga bisa boleh, nyatet boleh, atau boleh, apa boleh. Gitu ya Kak jawabnya. Aku mungkin ganti device dulu ya. Nah boleh kok. Banget Kak, iya Kak. Oke, sip sip. Ya. Mohon maaf. Ya. Oke Kak Isra boleh dilanjut dulu aja kali ya ke sesi diskusi selanjutnya nih. Oke nih Kak, ternyata banget bukan banyak banget Kak, kayaknya nggak akan semua pertanyaan nih sempat kita bahas satu persatu ya kan Kak. Tapi mungkin iya, ada aduh, beberapa banget nih. Atau kita bisa lagi minta kita ini. Atau kita bisa minta berpanjang waktu nggak ya. Oke langsung ini aja ada. Kak, biar nggak lama-lama. Ini ada pertanyaan dari kami kita community. Pertanyaannya nih untuk keempat startup, bagaimana permodalan kalian? Soalnya kami ingin melakukan sesuatu dengan daur ulang lewat yayasan dan ternyata ditolak dan diminta ke perindustrian. Sedangkan kami tidak ada modal, pengen dong belajar gimana startup kalian. Wah, ada yang udah terinspirasi juga nih Kak. Jangan-jangan Kak Pita juga besok-besok mau jadi buka startup nih. Oke, kita langsung aja ya Kak ya. Aja, Kak. Boleh banget. Dari mana nih Kak kita... Dari Bullet dulu deh, atau mungkin Kak sekalian ya Kak, kalau misalnya bisa langsung di-spill dong tempatnya di mana Kak, Bullet beroperasi di mana. Karena tadi ada baca juga, Kak ini di mana ya beroperasinya gitu. Atau mungkin teman-teman kan ada yang nanti yang mau menyumbangkan sampah yang bisa dikelola, atau misalnya yang lain. Silakan ya Kak ya. Oke, silakan ya. Untuk Kak dari Bullet. Oke, thank you. Untuk lokasi kita, workshop kita ada di Narogong, jadi di Bekasi. Kurang lebih beda 8 km dari Bantar Gebang untuk lokasi. Nah, untuk pendanaan, kebetulan kita foundernya bertiga. Kita memang sebelum memulai Bullet, kita udah punya pengalaman di bidang lain, jadi kebetulan kita masih bootstrapping nih, jadi kita masih modal masing-masing sementara, sambil memang kita lagi coba cari dana gitu. Pertanyaan itu aja kan ya tadi. Ya benar-benar, berarti dengan modal kita sendiri sebenarnya udah memungkinkan ya Kak, jadi kayak hal-hal apa ya, bikin startup itu ternyata bisa ya dengan modal kita. Kalau kan kadang orang mikirnya harus kredit, harus apa, mungkin kan mereka kadang khawatir gitu ya. Kira-kira kalau misalnya, kalau dari Bullet bisa berarti ya? Sebenarnya bisa lah, cuman maksudnya... menabung. Iya, dana itu kan selalu salah satu yang paling besar memang. Jadi kadang-kadang untuk mau lari lebih cepat, mungkin ada kendala. Tapi sebenarnya bisa kok. Iya siap. Kalau mungkin biar ya biar apa ya biar banyak pertanyaan juga nih sebenarnya jadinya mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini mungkin cuma dua pembicara aja kali ya yang menjawab. Aku mungkin mau selanjutnya mau nanya dari Kak siapa ya? Boleh deh Kak Renaldo dari Karton Box. Boleh spill-spill gitu gimana Kak untuk mendanai bikin-bikin usaha seperti ini, terutama yang concern ke lingkungan itu mungkin agak susah ya. Aku juga belum pernah sih mencoba, cuman mungkin dari yang mencoba atau mungkin dari Kak Karton Box sendiri, dari Kak Renaldo sendiri punya ini ya, punya apa gitu pengalaman. Boleh Kak? Kalau kami sih sebenarnya karena kita bikin produk baru itu sebenarnya karena kita sebelumnya udah establish kan. Jadi kita emang udah jalanin bisnis yang packaging kardus. Sama seperti Bullet, kita juga masih bootstrapping. Jadi apa yang kita hasilkan kita puterin lagi di situ, kita buat jadi development lagi. Tapi kalau buat yang kecil-kecil, yang baru mau mulai, sarannya sih sebenarnya kan pintu ada banyak ya. Jadi kalau misalnya pintu satu ternyata tembok, kita coba pintu yang lain. Karena dari buka itu nanti ada pintu lagi lainnya kebuka. Jadi kalau nggak dicoba sebenarnya nggak akan tahu juga sih. No, benar banget. Berarti misalnya gagal di satu jalan, masih ada jalan lain lah ya Kak untuk mencoba. Apalagi kalau misalnya untuk memulai usaha itu. Memang kadang ada... ya nggak langsung, nggak mungkin nggak langsung mulus gitu ya, langsung bisa bikin usaha. Pasti ada, mungkin ada gagal-gagalnya gitu ya. Yang penting berusaha aja, teman-teman yang mau buka startup, mungkin bisa tetap semangat ya buat
mencoba memodalkan atau mencari-cari link gitu ya. Salah satunya dengan ikut-ikut gini dapat inspirasi untuk membuka startupnya ya. Jangan mau kalah gitu. Mungkin sekalian ini aja, aku mau sekalian informasikan, ini tadi sudah sempat di-share absensi ya untuk teman-teman yang udah hadir. Mungkin dari operator bisa share lagi ya, takutnya ini kan karena banyak banget ya yang ngechat, jadi takutnya ketutup untuk link absensinya, boleh nanti di-share lagi, dan teman-teman yang mungkin masih belum isi presensinya boleh langsung diklik aja, nanti kalau misalnya dari operatornya udah nge-share link presensinya, mungkin dari aku begitu dulu. Biar ini ya, biar banyak beragam pertanyaannya, jadi kita buka pertanyaan baru aja ya. Ini ada yang lumayan kritis nih kayaknya, dari Erickson, Jakarta. Ada dua pertanyaan dia. Bagaimana seharusnya kami generasi Z atau mahasiswa sebagai agen perubahan ini bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang bidang limbah sampah di era 5.0 dan pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang 2030. Waduh, berat banget ini bahasanya. Jadi gimana nih, boleh Kak Erickson untuk menjelaskan mungkin bahasa dengan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Ini berat banget bahasanya, aku kayaknya kurang pintar deh, jadinya agak-agak pusing aku ngertiin ya. Boleh Kak Erickson? Pertanyaan pertama dulu deh, biar pembicaranya paham dulu nih. Atau mungkin pembicaranya sudah paham. Kak Juan dulu mungkin kali Kak Bita. Paham pertanyaan ya, kalau misalnya sudah paham lebih baik sih. Tapi aku pengen dengar suaranya Kak Erickson dulu nih. Kak Erickson bisa buka mic-nya. Aduh, kayaknya Kak Erickson yang nggak dengar nih. Aduh, bagaimana seharusnya kami bangun? Oke, karena Kak Erickson-nya masih kita panggil belum menjawab, mungkin di dulu kali ya. Di skip dulu sebentar. Nanti kalau misalnya Kak Erickson udah datang, mungkin kita tanya lagi ya. Boleh, tadi ini adiknya ada yang raise hand, Kak Jessica Tiara Maitimu, kakak mau nanya? Boleh Kak, masih ada waktu ya? Masih Kak. Oke. Maaf ya Kak, aku udah salam kenal Kak, aku Jessica dari Mimpi Besar Jakarta Kak, kebetulan jadi media partner juga Kak. Boleh Kak pertanyaannya? Iya, wait, kenapa jadi gini? Oh iya, siap Kak. Kedengerannya Kak? Boleh, ya kedengeran jelas Kak. Oke, takutnya tadi lelet. Halo Kak, aku Jessica, aku kebetulan community partner, media partner dari acara ini juga di Mimpi Besar Jakarta Kak. Salam kenal ya Kak. Mau bertanya Kak, bagaimana tantangan terbesar dalam membuat startup Zero Waste itu gimana sih Kak? Soalnya kebetulan aku lagi ngajakin orang, teman-teman aku juga recycle, daur ulang dari bekas bubble wrap atau belanja online atau lain-lainnya, biar nggak kena nyamuk sih Kak. Jadi agak sulit juga Kak, kalau cara ajakan yang benar gimana ya Kak? Dan efektif lebih ke ya, tantangan sama mungkin ini ya, mungkin bisa sambung juga bagaimana kita bersaing sebenarnya, karena kan jadi-jadi startup itu banyak banget ya inovasinya. Jadi kalau misalnya dari, karena tadi mungkin bisa dari Kak Juan dari Plana boleh menjawab? Boleh Kak, kalau yang ini aku ngerti, kalau yang Erickson tadi aku juga nggak ngerti. ya aku masih baca pertanyaan yang tadi sih, cuman masih nggak ngerti. Kalau dari buat Kak Jessica, sebenarnya tantangan nomor satu itu buat saya memang memberikan solusi yang konkret sih Kak. Jadi dalam artian, aku juga punya sebuah perumpamaan mungkin kayak gini ya. Kalau kita di dunia sustainable ini, gitu, kita mengaku diri di dunia sustainable ini dan cuma mencari arahnya ke arah yayasan atau ke arah CSR atau ke arah-arah yang kayak gitu Kak, pada akhirnya kita nggak akan bisa berkembang gitu, karena kita kan bekerja semuanya ini dalam sistem ekonomi ya. Balik lagi yang dari tadi saya sebut adalah demand dan supply-nya gitu. Jadi memang menurut saya hal yang paling menantang dari dunia sustainable ini adalah sebenarnya untuk bisa memperkenalkan solusi-solusi kita, men-challenge solusi-solusi kita juga untuk menjadi solusi yang konkret dan memang bisa diaplikasikan gitu. Jadi misalkan contohnya, saya memberikan solusi untuk kiranya dari sudut pandangnya Plana ya,
Untuk membangun sebuah rumah atau properti, jangan pakai kayu lagi, tapi pakailah si planar wood ini. Misalkan premisnya seperti itu, Kak. Tantangannya itu nggak cuma kita bisa bilang bahwa pakai produk kita, kenapa? Karena kita ramah lingkungan, karena kita baik untuk lingkungan. Kalau kita pakai solusinya jawabannya adalah itu, nanti akan sedikit sekali market yang mau membeli kita, dan market-market yang cuma pengen dapetin, dia emang udah ngerti ESG dan dia butuh dan dia mau mempunyai branding seperti itu. Jadi buat saya justru challenge-nya adalah di mana ketika kita menawarkan, Kak, kita punya solusi pengganti kayu, kita menggunakan planar wood. Pertanyaannya adalah pasti dari klien atau konsumen atau orang-orang masyarakat bertanya, kualitasnya gimana? Kita harus bertanggung jawab terhadap kualitas itu. Yang kedua, harganya gimana? Kita harus bertanggung jawab dengan harga itu. Nah, kalau dari sudut pandang bisnis, mungkin jawabannya seperti itu, Kak. Jadi untuk bisa menjadi sebuah produk yang memang accountable dan juga bisa memberikan solusi yang memang kita nggak cuma ngomongin soal value sustainable-nya aja gitu, tapi memang lebih daripada sustainable-nya. Makanya yang Planar coba lakukan adalah untuk bisa menaruh si produk ini ada di kalangan masyarakat gitu. Karena solusi yang ditawarkan segala macamnya banyak sekali yang udah ada gitu, dan beda-beda sekali tadi seperti kata Kapita juga. Cuman memang gimana kita bisa fokus sama apa yang kita lagi jalanin, dan buat aku sih itu ya yang pertama yang melandasi apa yang Planar kerjakan gitu. Tapi mungkin kalau cuman untuk mau mengajak teman-teman bisa lebih aware lagi sama sustainable lifestyle atau apapun, itu mungkin juga harus dari bagian kitanya, di mana kita harus men-treat-nya juga seperti lifestyle lain. Contohnya misalkan ada lifestyle-lifestyle lain yang ditawarkan itu penuh dengan keseruan, penuh dengan contohnya aja misalnya kita kayak, kenapa kita harus makan di tempat yang harganya satu menunya Rp150.000? Karena dia menawarkan ambience yang bagus, dia menawarkan lifestyle yang kayaknya keren gitu. Nah, mungkin dari kita juga harus mencoba melihat bahwa lifestyle yang kita tawarkan itu bukan tentang benar atau salah, tapi lebih ke arah juga gimana caranya ini memang bisa menjadi solusi dan menjadi lifestyle yang justru memudahkan kalian. Nah, menurut aku sih balik lagi ke sana ya, ke akar permasalahan di situ, bahwa memang cara kita menawarkan ini jangan kayak kita memaksakan teman-temannya juga tadi, tapi lebih untuk kayak mengajak dengan ajakan yang seru. Dan itu menurut saya yang bisa jadi solusi juga. Itu jawabannya. Semoga menjawab ya, Kak. Iya, thank you, Pak. Sedikit inspirasi banget ya. Jadi, intinya kalau misalnya aku dapat nih ya, kalau misalnya Plana bilang, Kak Juan bilang, kalau misalnya kita harus memperlakukan produk yang kita jual itu nggak kalah gitu sebenarnya sama produk-produk lain yang mungkin mungkin kurang ramah lingkungan gitu ya, Kak. Gimana caranya nggak cuman menjual kita nih produk ramah lingkungan loh, tapi lebih ke kita produk ramah lingkungan yang bahannya tuh nggak kalah sama produk-produk kayu yang mungkin secara umum dikenal sama orang gitu ya, Kak. Ya, betul. Dan memang mungkin aku tambahin dikit, menurut aku juga sedikit doang. Pada akhirnya, ketika in a perfect world, ya let's say kita ngomong 10 tahun, 20 tahun lagi, sustainable business itu kayaknya nggak ada, Kak, sebenarnya. Tapi adanya adalah beberapa bisnis-bisnis yang masih ada seperti sekarang, kayak fashionable industry atau apapun, tapi memang menganut sustainable value tersebut gitu. Jadi kita berubah itu bukan menciptakan sebuah sustainable business yang karena kita ramah lingkungan, orang harus pakai kita, orang harus beli kita, tapi justru kita menganut sustainability itu di semua lini bisnis yang ada gitu. Jadi ketika orang mau pergi naik mobil, mereka coba pakai mobil yang dari electric vehicle, dan itu kan udah jelas gitu loh, dia punya kelebihannya apa, biayanya lebih murah segala macam, walaupun kekurangannya sekarang charging time-nya masih lama, itu kan yang bikin orang belum beli gitu. Tapi at the end of the day, sustainable business ini akan mencar gitu loh. Kalau kita kan di sini sekarang disatuin gara-gara sustainability business ini gitu, tapi kita semua pada akhirnya akan mencar ke industri kita masing-masing. Dan menurut aku itu yang harus kita fokusin sebagai orang yang mau memulai inisiasi itu. Industri mana yang lu mau masuk, tapi sustainable value apa yang bisa lu tawarkan dengan accountability dan responsibility terhadap kualitas juga maupun harga dan
segala macam hal yang memang ada di produk konvensional gitu, mulai dari marketing and all apa ya, dan semua basic bisnis yang ada gitu. Kalau buat aku sih melihatnya seperti itu ya. Thank you Kak. Wah, benar-benar keren banget nih. Jadi sebenarnya sustainable business entar lagi ya udah semua harapannya tuh di masa depan itu sustainable itu sudah bukan, jadi kayak udah dianggap umum gitu ya. Jadi kayak bisnis biasa aja gitu, tapi harus sebenarnya dalamnya itu ya sustainable gitu. Keren banget deh. Mungkin kalau tadi kan dari Plana ya, terus udah tadi Carton Box. Mungkin dari kalau Carbon Add-on tadi udah masuk lagi belum ya, Kak? Iya, udah masuk. Oh, ini. Sudah. Ini udah kedengeran suaranya belum ya? Mudah-mudahan keluar suaranya. Boleh, Kak. Sedikit aja ya. Ini waktunya udah bentar lagi banget. Aduh, tujuan. Apa nih pertanyaannya? Sebenarnya lebih ke ini sih, Kak. Bagaimana, tadi ada yang bertanya nih dari peserta, gimana, apa sih solusi atau gimana caranya kakak-kakak mungkin dari perwakilan startup ini ketika menghadapi tantangan atau saingan-saingan yang mungkin kan basisnya zero waste gitu kan, agak kadang mungkin agak susah ya diterima di pasaran gitu, atau mungkin bersaing dengan produk-produk yang lain. Nah, kira-kira kalau dari Carbon Add-on sendiri bagaimana cara mengatasi atau menangani hal-hal seperti itu, Kak? Oke. Tadi sebenarnya juga dari teman-teman Planet juga udah menyebut untuk terus men-challenge ya. Itu juga mirip sama apa yang kami juga lakukan, untuk terus men-challenge produk inovasi yang kita buat. Dan sebenarnya kalau ada kompetitor-kompetitor itu justru salah satu hal yang menurut saya sih cukup positif, karena marketnya udah ada. Justru yang menjadi challenge itu adalah kalau marketnya belum ada atau belum tershape gitu ya, dan kita harus ngebangun market baru, itu yang menjadi tantangannya juga. Nah, salah satu hal yang menjadi kendalanya itu adalah karena isu yang kita gaungkan, mungkin kalau nantinya ke depan sustainable business itu nggak ada, karena sudah ranahnya, terms-nya sekarang udah ke situ, tapi untuk saat ini, sustainable business ini menjadi kayak, ya mungkin orang-orang udah mulai shifting ya, dan ini masih harus kebentuk mindset, kebentuk market, biar marketnya siap gitu, dengan problem-problem yang kita tawarkan dari service yang kita mau jual gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengedukasi dari calon-calon customer ataupun consumer yang kita approach. Nah, maka dari itu, karena isu lingkungan, mungkin kalau saya lihat, mungkin banyak teman-teman sini juga udah aware sama perubahan iklim dan sebagainya, tapi buat sebagai beberapa kalangan, hal seperti itu tidak menjadi familiar, sehingga tantangannya adalah bagaimana kita bisa membahasakan permasalahan yang ingin kita coba selesaikan dengan bahasa yang sangat lebih sederhana. Dan itu menjadi PR kami juga ke depannya, karena untuk ngomongin emisi karbon itu agak blibet gitu ya, apa-apa harus ngomong bla bla bla, TO kilogram ton CO2 bla 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 gitu kan, dan itu jadi tidak enak gitu ya, bukan tidak enak, lebih tepatnya lebih aneh gitu buat sebagian orang. Nah, maka dari itu salah satu yang kami coba lakukan sekarang adalah, selain kami mencoba untuk menawarkan carbon offset itu sendiri, adalah kami punya pilar sesuatu dalam mengedukasi si customer. Dan maka dari itu yang tadi saya bilang di awal, ada Carbon Academy. Harapannya dengan Carbon Academy itu, teman-teman yang memang terlibat di program Carbon Academy itu, teman-teman bisa jauh lebih memahami, belajar lagi tentang perubahan iklim, dan itu salah satu upaya kami juga, agar kami membantu biar market itu bisa lebih aware, lebih paham juga sama permasalahan yang terjadi dan service yang mau kita tawarkan. Jadi seperti itu yang mungkin aku coba tambahkan, karena pada dasarnya sih tadi aku sempat menyimak jawaban dari teman-teman Plana, karena pada dasarnya itu juga prinsipnya mirip-mirip sama apa yang kami lakukan. Tapi tambahan dari aku untuk melengkapi yang teman-teman Plana tadi adalah, tantangan kami juga itu salah satunya mengedukasi itu juga gitu. Mengedukasi service yang kita coba approach, yang kita kenalkan ke pasar. Mungkin itu untuk menambahkan. Balik lagi ke moderator. Oke, berarti memang pada akhirnya memang mengedukasi itu hal yang penting ya, Kak, agar orang-orang kenal dengan produk-produk kita dan apa ya, nilai-nilai yang sebenarnya pengen kita apa ya, umumkan, kita gaungkan gitu, biar orang-orang semakin kenal bahwa sustainable itu hal yang sebenarnya kalau bisa semua orang tuh sudah kenal dan melakukan gitu, sedikit demi sedikit ya. Oke, dari ini pas banget tinggal 3 menit lagi ya, Kak. 20.30 nih kita, 20.30 ditutup.
Kira-kira dari Kak Esra mau memberikan mungkin kesimpulan atau apa gitu Kak, penutup terakhir kita, nanti abis itu kita foto bareng dulu kali ya, masih banyak orang nih. Oh, sama mengingatkan lagi ya buat teman-teman yang udah ikut join sampai jam segini, boleh untuk mengisi link presensinya seperti yang udah dikirimkan di chat, untuk diisi, di situ sudah dikirimkan linknya bit.ly/absen1922, nanti diisi aja. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin masih mau kepo-kepo lebih lanjut atau mungkin mau chat-chat lebih lanjut ya tentang empat startup kita nih yang ada Bullet, ada Karton Box ID, ada Plana, dan ada Carbon Add-ons, boleh banget dibuka Instagramnya aja, di situ mereka aktif dan sering kok untuk mengepost-post hal-hal yang update. Kalian mungkin bisa kepo-kepo aja ya di sana. Mungkin dari Kak Esra ada yang mau tambah lagi nggak Kak? Kalau dari aku sih sebenarnya karena waktunya juga udah mepet banget ya Kak ya, tapi benar-benar salut banget ya, edukasi banget sih untuk hari ini dari Booklet yang memanfaatkan sumpit, ya, terus dari Pana yang memanfaatkan sampah plastik, dan juga gabah padi tadi ya Kak ya, dan juga dari Karton Box yang buat inovasi packaging ya. Packaging ya kan yang ramah lingkungan, dan dari Carbon Add-ons yang bisa mengukur juga ya buat jejak karbon add-ons, kita ya Kak. Iya. Add-ons terus habis itu bisa dibuat dialihkan gitu ya untuk membantu mengurangi jejak-jejak karbon ya Kak. Keren-keren banget okay. Kak. Oke, emang keren banget. Mungkin ini dulu deh Kak, karena biasanya ya yang paling penting, yang juga nggak kalah penting itu penutup dari pematerinya juga nih Kak Pita. Mungkin dari tiap pemateri dulu Kak untuk memberikan kesimpulan, baru nanti deh kita tutup. Oke, dikasih 1 menit. Bisa ya? Kasih 1 menit dulu nih buat masing-masing pembicara. Mungkin dari Karton Box ID, mau dari Kak Renaldo boleh memberikan sepatah dua kata. Sebelum kita akhiri nih, teman-teman mungkin ada yang mau promosi juga, boleh Kak, promosi Instagramnya atau ya, boleh Kak, silahkan. Sedikit kesimpulan aja ya paling. Paling sih, kalau menurut saya, kalau mengharapkan, kan kita sini semua dukung Go Green lah ya, eco-friendly. Jadi menurut saya yang paling penting sih sebenarnya, buat semuanya itu mulai dari diri sendiri untuk segala sesuatunya, untuk menerapin semua yang eco-friendly. Jadi yang di sekitar kita juga nanti bisa mengikuti sih. Nanti lama-lama juga nyebar-nyebar. Soalnya kalau kita dari diri sendiri, kita nggak mulai sama sekali tentang eco-friendly juga nggak akan bisa. Oh, benar banget. Dari diri sendiri ya, sebelum kita mulai mengedukasi ke orang lain. Boleh dari Bullet, dari Kak Cindy, untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita tutup. Oke, okay, thank you. Sebenarnya sih sama, cuman paling aku mau nambahin sama nggak ada aksi yang terlalu kecil sih. Jadi kadang-kadang kan kita suka berasa, gue kan cuma satu orang, barang cuma segini, milah juga cuma segini. Justru kita malah mau mendukung itu karena mulai dari yang kecil justru kita bisa bikin impact yang besar. Paling dari saya itu, dari Bullet itu. Thank you. Keren banget. Siap, terima kasih. Ya. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri. Oke. Okay. Boleh dari Kak Catherine dari Advance memberikan sepatah dua kata. Kalau saya sih sebenarnya mungkin sama dengan teman-teman lainnya, cuma terms yang mungkin saya coba pengen highlight terutama terkait mengenai soal apa yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri, apalagi konteksnya mengenai perubahan iklim, adalah bagaimana sebisa mungkin teman-teman bisa mengurangi jejak karbon seminimal mungkin. Karena apapun yang teman-teman lakukan itu secara tidak langsung ada emisi karbon yang teman-teman keluarkan. Jadi mohon teman-teman untuk lebih bijak kembali dalam beraktivitas, dan jangan lupa untuk bisa berkolaborasi sama kami jika teman-teman memang pengen mengoffset carbon emisi dari yang teman-teman lakukan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Kak. Boleh dari terakhir dari Kak Juan dari Plana, boleh Kak sedikit kata-kata.
Thank you buat semuanya yang udah datang, dan thank you buat teman-teman dari World Fit Up Day. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Penutup banget ya, Kak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ke pembicara-pembicara kita dan juga kepada peserta yang banyak banget dan kritis banget ya pertanyaan-pertanyaan, dan juga rajin banget merespon setiap, dan juga pembicaranya juga sering respon ya, peserta-peserta yang bertanya direspon dengan baik. Terima kasih banyak. Mungkin kita ada sesi foto bareng kali ya sebelum kita tutup ini. Boleh ya? Mau siapa ya yang ngefoto atau ini? Aduh, dari aku sinyalku lagi jelek banget nih, nggak bisa. Jadi ngeblur semua yang ada di aku, boleh nggak dari Kak Esra atau dari mungkin dari operator yang memberikan foto-foto? Aku mungkin boleh. Dan tempatku ngeblur banget nih. Dari moderator, dari yang lain juga boleh ya. Aku bantu backup aja, takutnya nanti kurang bagus juga dari aku gitu. Oh. Aku juga bantu deh. Iya, boleh. Nah, boleh. Kita semua yang bisa ya. Ini juga ada Henry nih dari tim kita juga. Tim partisi sponsorship. Oke, boleh. Ayo kita foto bareng. Ini mending kita ubah view-nya atau oh ya, sementara kita foto gini dulu ya. Dari aku sih begini sih bentuknya. Udah bagus kok kalau semuanya nyalain. Ayo kita foto. Iya. Yang bisa open kamera. Oke. Okay. Ya, yang bisa open kamera lebih baik biar muka kita nampang nih di Instagram-nya World Cleanup Day Indonesia. Ayo kita foto. Aku yang hitung aja deh. Okay. 1, 2, 3. Jadi karena banyak, jadi slide-nya ini baru yang slide kedua. Yang merasa, ya kita tidak tahu kita slide berapa. Bergaya terus ya. 1, 2, 3. Ada 6 slide. Tapi yang slide ketiga kayaknya udah nggak ada yang open kamera nih. Ya udah, kita sekali lagi deh. Berarti 2 kali ya. Foto lagi. 1, 2, 3. Berarti 1 slide lagi ya. Karena 2 kali 2, berarti 4. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak ya semuanya udah ikut berpartisipasi. Oh iya, mau ingetin juga karena ini rangkaian talk show dan webinar, jadi besok-besok sampai 7 hari ke depan sampai tanggal 25 September itu ada webinar series yang mungkin kalau misalnya kakak-kakak kepo, boleh buka aja di Instagramnya World Cleanup Day Indonesia. Di situ akan diberikan informasi tentang webinar-webinar dan talkshow-talkshow yang nggak kalah seru dari hari ini. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Terima kasih sudah datang. Terima kasih buat pembicara-pembicara kita yang benar-benar menginspirasi banget. Sukses terus dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih semuanya. Boleh yang sudah ini boleh. Liv, terima kasih. Yang belum absen juga boleh absen dulu. Sayang banget nih kalau nggak absen. Thank you. Terima kasih banyak Kak Renaldo. Terima kasih Kak Juan. Terima kasih. Thank you. Ya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa besok dan 7 hari ke depan. Terima kasih kakak moderator. Terima kasih juga sudah datang. Terima kasih semuanya. Aku senang banget. Katanya semua sustainable nggak hanya jadi jargon. In 2018, we started the World Cleanup Day, the single largest peacetime civic action in human history. You tell us, what is World Cleanup Day? Worldwide to clean up the planet in a single day. For the first time ever, people from all over gathered to clean up our planet in one single day. An epic 36-hour green wave of cleanups stretched across the globe, beginning in New Zealand and traveling around the world before ending up in Hawaii. In 2019, 180 countries participated in World Cleanup Day. That
That is 22 countries more compared to the year before. Countries with the greatest participants were India, 1.6 million people. USA, 1.7 million people. Pakistan, 2.5 million people. Indonesia, 9.5 million people. 1,200 cities participated in Brazil. It even took place in the Arctic. A new record was set. Altogether, 21 million people cleaned the planet while braving the cold, heat, and thunderstorms. World Cleanup Day is much more than just a cleanup. It's a celebration of a global collaboration of how we can achieve the impossible together. Building bridges between disparate communities and including all levels of society, from citizens to businesses and governments. 2021 was a record year for World Cleanup Day. People from 191 countries turned up to clean nature and communities. Millions of people from all walks of life said, enough of environmental doom. We collected cigarette butts, plastic litter, engaged in digital and physical cleanups, collected and counted, sorted, composted, and recycled waste. Change for the better happened through the people, and the people showed up. From the beaches of Brazil to the mountain ranges of Nepal, from the streets of Paris to the parks in Hong Kong, from the bottom of the sea in Mauritius to the streets in Georgia, we are committed to the waste-free future of our planet. Do not miss out on World Cleanup Day in 2022. Join us on the 17th of September